dengan isu pasal Kementerian Pendidikan ni. Ya. Yeah. Kalau baru-baru kita tengok pun mengenai ratio. Ratio budak dalam setiap kelas di sekolah. Ya. Sebab ada yang saya dengar, saya tengok kalau news, ada yang sampai 50 lebih, ya. 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih pun ada satu okay. kelas. Ya. So macam mana satu cikgu nak control or educate murid sebanyak ni? Ratio. Itu satu lagi masalah dengan Kementerian Pendidikan ni, YB Pandana, take note lah. Sebab even sekolah anak saya pun, anak saya masuk kelas, satu kelas 47 orang. Dan sekolah yang awak pergi dekat mana, Kota Warisan lah. Berapa? Satu kelas? 60 lebih. Satu kelas 60 lebih. So macam mana ni satu sekolah, ada sampai satu kelas itu, satu cikgu, ada sampai 60, 40, 50, ini menjadi masalah. So mereka kena fokus pasal hal inilah. Ini dulu orang PH ni, kerajaan PH, dia nak kurangkan penjawat awam. Nak buang penjawat awam lah apa semua. Tapi awak kena tengok pertambahan penduduk. Penjawat awam dia 1.6 juta. Tapi penduduk setiap tahun bertambah. Setiap tahun bertambah 500 ribu ke 1 juta. 500 ribu setiap batch sekolah itu. Kalau penduduk bertambah, murid pun bertambah, tapi penjawat awam awak maintain, itu yang kelas ni jadi melimpah sampai 50-60 orang satu kelas ni. So ini yang dia kena tengok. Dia tak boleh kata nak buang lagi penjawat awam, nak kurangkan penjawat awam atau nak kekalkan penjawat awam. Kononnya penjawat awam ni membebankan dan sebagainya. Tapi bila apa populasi bertambah, itu yang kelas jadi melimpah ruah macam itu. Dan kalau kita tengok jumlah cikgu ada lebih kurang 400 ribu macam itu. Jumlah student satu Malaysia tak salah saya ada lebih kurang dalam 4 juta lebih. 4 juta lebih. Tapi pertambahan populasi setiap tahun dalam 500,000, 400,000 ke 500,000 dalam satu batch. So lagi, tak salah saya, lagi 5-10 tahun setiap batch 1 juta pertambahan. Sekarang 500,000, 600,000. So kalau kita tak tambah jumlah cikgu ini, ini yang menjadi masalah. Kalau itu tadi 4 juta student, 400,000 cikgu. So secara generalnya memang kita nampak ratio cikgu kepada murid ini adalah 1 ke 10. Tapi itu satu Malaysia. Awak tak boleh bandingkan cikgu-cikgu dengan dalam kelas ni di kawasan-kawasan bandar. Sekarang ni the urban punya rate kita, urbanization rate ialah 80 ke 90%. Banyak orang bertumpu di kawasan bandar. Kawasan luar bandar memanglah satu cikgu ada 5 pelajar, 10 pelajar sebagainya. Itu kena maintain. Tapi di kawasan-kawasan bandar ni tak boleh sampai satu cikgu sampai 60, 50, 60, tak boleh. So memang kita kena, tak boleh tidak, tambahlah cikgu ni. Kalau tidak, macam mana budak-budak kita nak fokus belajar, cikgu pun beban dia banyak ini. Yang geng-geng PH ni cakap cuma nak potong je lah, tak nak bagi tambah lagi beban cikgu, nak kurangkan penjawat awam, cikgu pun ini apa jadi cerita. So Pak Delina, awak kena tengok isu ini. Bukannya isu nak buka kantin, wajibkan masuk kantin bulan puasa. Ini isu ni awak kena jawab dulu lah ya. Padina, and jangan emo eh. Jangan sentap, Padina. Nak sentap-sentap kat rumah lah. Itu sebab apa orang kata, tak menunjukkan level apa orang kata professionalism lah. Macam tu, Padina. Ya, memalukan je. Ini yang saya nak cakap sikit lah. Okay.